dakwah. Bukan pendak lamun marak menikahkan 480 tahun dan berdakwah tersakiti beliau. Entongnya liwat oleh julun Bali selalu beliau dilempar isi batu, tekitik isi lulun kayu ataupun tongkat sintegitik, tekopok si sandal jekan paleng tan beliau tan tapek tetap isi kaum menmesak. Lagu selalu beliau berdoa kenapa? Demin wasadar ganggaan basen beliau. Kadang-kadang wantak dajiri wantak tu taun elek bak sampah tuan teketeh Nabi Nuh alaihi salam si umat. Begitu berat, begitu menyakitkan memang cobaan samun terima isi para nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasarihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Baca ayatnya walaupun sudah di dobit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Wallahu sami'un 'alim. Senetan man yang belenggu sami islamian, ya kaji Nabi Manik, Nabi petunjuk sarak di dalam Al-Quran. Solah super, bahkan nenten ya tebau tebandingan ataupun ya tersetaraan kanjeng Nabi pun petunjuk selain daripada Al-Quran. Karena kesempurnaan, kecukupan, genap nenten rakyat pintu, nenten rakyat boyak lainan, kecuali dalam Al-Quran lengkap cukup tersebutan kulit nojok tiang pelunggu sami samian ya pete ya tunas
keselamatan, kesuksesan, baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Tanggal 16 Ramadan, setengah daripada perjalanan Ramadan sampun tiang puluh usami lalui. Dabun bahasa bebagia wah setoek bulan Ramadan wah bih isit. Pertanyaan sapaut yang ketuan diri, apakah sampun maksimal di entat isi ataupun tas syukuri Ramadan setoek sawi. Sila mengharapkan nunas berdoa menyeru karapan di sida Allah Subhanahu wa taala. Inayahnya, bantuannya, kadesa teicanin kekuatan, teicanin kemampuan, teicanin kesanggupan dalam mengisi sisa ataupun sebagian setoek daripada Ramadan sak masih mangkin niki. Dendeklah yang berdoa kena mudah-mudahan berdaikan ke Ramadan yang akan datang, kerana akan terlalu jauh rentan waktu ataupun jaraknya. Sepaling yun adalah berbinta tiap tampakkan wujudan cemohin tadahruan Ramadan sama si arak elit yang belum usami makin niki. Ya sarang-sarang syukuri karunia paichan di sida Allah Ta'ala dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin wa bi kabuli du'ai wa bi qada'il hawaiji bi sirri asraril fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul mustaqim, salatul mustaqim. Sekedua kali salawat ma'assalam. Moga-moga di sisi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan, melimpahkan kehadiran keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Teriring perunasan doa tiang pelunggu sami senamian. Moga-moga mudah-mudahan ya jala tiap pulih mau syafa'ah bantuan beliau lema ila yaumil qiyamah. Sarang-sarang bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Barah Malik. Masih sejari bahasan, sejari kajian mau'idzah, petunjuk, pelajaran yang sungguh sangat berharga. Din maraskadi unindengan jahiliyah saparan sacap Nabi adalah tukang dongeng ataupun tukang bawa-bawa cerita tentang masa lalu. Qalu asatirul awwalin, mereka berkata bahwa Nabi adalah tukang dongeng, tukang cerita. Karena isi daripada sebagian Al-Quran adalah kisah. Kandungan daripada Al-Quran adalah cerita. Kisah yang terdapat dalam Al-Quran adalah den pada marantan kisah ataupun cerita-cerita sa tepina dalam bentuk apapun jenisnya si dengan lain. Malingkan dalam kisah wa fi qasasihim ibratul liulil albab, wa fi qasasihim ibratul liulil albab, pada kisah-kisah mereka, kisah para nabi, kisah orang-orang salih, kisah dengan terdahulu adalah ibrah, pelajaran bagi saya juga sab bedui angan, bedui fikiran, bedui perasaan. Jadi salah besar lama tiap parahan bahwa Al-Quran adalah cerita ataupun dongeng. Kemen Nabi saat terjadi satu ceritaan dalam Al-Quran adalah ia terjadi pada masa ataupun di zaman mangkin niki. Nabi Nuh alaihi salam adalah beliau terpemulia, terpilih dengan lima tadaruan paijen Allah Ta'ala. Nomor sekek sampul liwat, nomor dua, nomor telu, nomor empat sa'wi adalah annahu hamalahu ala safinati, bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam keselamatan sidi-sidi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam badai ataupun tofan dengan dinaikkan ataupun terjauh di atas kapal. Dalam kisah ataupun dalam cerita niki pun tiang puluh sami sebenarnya orang-orang yang beriman apabila dia terbaca Al-Quran adalah Nabi zadatuhum imana wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan alaihim atas mereka
Apabila tiang pelunggu sami senamian, pirangin dengah simak Al-Quran, zadathum imana, akan bertambahlah keimanan. Pertanyaannya, apakah ini inkeno? Lamun sia dengah Al-Quran akan bertambah iman? Jawabannya mungkin akan tergantung pribadi masing-masing. Bahkan kedengaran Al-Quran lamun ia tepaos, lamun ia tebaca, berembi kesolah suara egol agol sepuk dengan. Seini ia bertambah ruang keimanan, tentu butuh kajiannya. Fa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Maka apabila terbacaan 'alaihim atas mereka, apabila dengan beriman terbacaan Al-Qur'an bertambah keimanan, semakin teguh tadahruan akidahnya, semakin kokoh tadahruan kepercayaannya. Sila Nabi Nuh alaihi salam adalah salah seorang hamba Allah tersebut dengan Abul Bashar bahwa beliau diselamatkan Allah daripada taufan, daripada badai besar pada waktu nike kembein kepacu Nabi Nuh itu. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Nuh karena benar-benar beliau adalah hamba Allah. Yang belum kusami badai sakanya kedai makin niki napi sila bacaan diri arak sa susah si ekonomi itulah badainya itu arak sa berusaha kemudian ini in tertipu ini in meno ini in meni cobaannya itulah badainya arak sa macam-macam badai kehidupan makin niki terutama badai besar sakanya kehadapi makin niki adalah perang menghadapi tadahruun kebiasaan perang dunia maya niki yang sangat merusak generasi muda sidu kanak bajang sidu generasi sayat harapan untuk masa depan ujuk lemak tiang pulung kusami sidu gara-gara napi gara-gara niki gara-gara wifi lah gara-gara permainan-permainan niki sidu sehingga agak parah per ke depan apakah anak jari sak mangkin niki tahu nendek ya masih bikin zikir tahu nendek ya masih misalkan ya baca khutbah anak-anak muri tahu nendek ya masih tahu bikin batur terawih tahu nendek ya baca kulhu petihe masihkah ada semangat mereka luun irup pun doang makin niya pada pun dinar angan dan irup apalagi niya rungu irup pun mandi indin wa run bulun karyari sampin kuning rapurun bulu si karyari kanak makin generasi makin ngelining bilang rurum ke malam-malam bermontor din abian keselamatan diri bahkan keselamatan dengan lain pun sangat diabaikan dinarak dilah montor standing macam tawon ikembin zaman usia zaman makin niki diri yang doang wah dinarak angan ya rungu apalagi ya rungu iru penmesa apalagi ya rungu tadahruan keluarga, lingkungan, bahkan negara lamun nak terserahan ujung generasi manikija udah dipastikan hancur gak anton pacu ya pasang kecopong lamun arak ton ya nyalon dimen nyalon-nyalon jadi kadus mulain pacu-pacu pasang kecopong entah yang sembayang teh nanti kecopong pencitraan. Sila Nabi Nuh alaihi salam marak menikah ruang coba mundahit menikah ruang taufan Allah Ta'ala selamatkan tiang pelunggu sami pun lamun benar-benar taat karapan disedak Allah Ta'ala lurus kena akan bernasib seperti Nabi Nuh arak doang jarang keluar irup
Jadi susah isi run hiruk pikuk run ekonomi susah, ekonomi sulit. Siam kena pekerjaan pegawaian di narak, kepeng pahit segala macamnya. Belajar daripada kisahnya Nabi Nuh alaihi salam marak menikir run coba bahala samundain hamalahu ala safina. Bahkan semua orang ditenggelamkan. Lagu Nabi Nuh benar-benar menghambakan diri karapan disedah Allah Ta'ala. Nabi Nuh pun selamat. Nikilah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan kanyakan sahabat doa Nabi Nuh alaihi salam. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudhillu ibadaka wala yalidu wala yalidu illa fajiran kafara. Rabbi, wahai Tuhanku, la tadhar alal ardi, jangan biarkan dendek bayi pelungguh biar adik-adik minal kafirina dahyara, daripada elek dengan kafir. Durun, diarun, rumah atau kampung, kampungnya orang-orang kafir, orang-orang kafir, sapu bersih ya Allah ya Rabbi. Ini kan semua cobaan Nabi beda-beda. Nabi Adam diuji beliau dengan kelelahan beliau, lelah beliau, tapi tetap istiqomah berdoa sampai sekian ribu tahun, sekian ratus tahun, tapi beliau capek lelah luar biasa. Itu ujian kenabiannya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh diuji beliau si api, diuji dengan mengeluh beliau, ya Rabbi, dendek adik sopo-sopo sapu bersih, mengeluh. Ujiannya beliau. Nabi Zakaria diuji dengan Nabi. Nabi Zakaria diuji tegergaji isi umat termesat. Nabi Yahya diuji beliau dengan Nabi, tersembelih tegorok beliau. Nabi Ismail diuji dengan ditelentangkan tepetindo, yang tegorok beliau, yang tersembelih. Nabi Isa tante uji Nabi, beliau hidup sendiri, enten arak say-say kancen, kesendirian beliau. Paling miskin Nabi Isa, dan berdui sebinian, dan berdui biji jari, benar-benar beliau itu diuji dengan kesendirian. Nabi Muhammad diuji dengan kefakiran, kejelangan, kemiskinan, dan banyak cobaan-cobaan dari kalangan-kalangan dengan kafir. Tiap belenggu sami, Nabi run ujian, cobaan. Sila. Wa fi qasasihim, dalam kisah-kisah mereka, dalam cerita-cerita mereka, para nabi, para rasul, ibroh adalah pelajaran. Sejauh bengkah tiap mampu berpegang teguh terhadap nabi, sememang lain berpegang teguh para nabi, para rasul, nikilah ia jadi panduan, ia jadi pelajaran tiap pelunggu sami senamian. Nyekan sahabat doa beliau, Rabbi la tazal alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku, sampunan baik saya adik dengan kafir, gobok gempa dengan kafir. Innaka intadarhum, jatin memang pelunggu ya Allah. Lamum ya adik ni pada dengan kafir, yudhillu ibadaka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu, dan mereka tidak akan melahirkan anak, illa fajiran kafara,
kecuali adalah anak-anak sejahat, anak-anak yang kafir. Wah, bukan pendak lama marak menikahkan 480 tahun dan berdakwah tersakiti beliau. Entonya liwat tele julun Bali selalu beliau dilempar isi batu, tekitik isi lulun kayu ataupun tongkat sintegitik, tekopok si sandal jekan paleng tan beliau tan tape tetap isi kaum mesak. Lagu selalu beliau berdoa kenapa? Nemin wah sadar ganggaan pasen beliau. Kadang-kadang wan tak dai jiri wan tak tu taun elek bak sampah ton tak keteh Nabi Nuh alaihi salam si umat. Begitu berat. Begitu menyakitkan memang cobaan samun terima isi para nabi. Menat yang pelunggum ya. Apalah lu orang coba enggak nyari coba narekepe. Perlu terkaji tadahruan peristiwa saat terjadi laik kade sandek kuat lalu mengeluh berembiruan keimanan sabar duit makin nikisila. Coba bandingan kaji enggak mah kanci tadahruan kelampan pemergi daripada Nabi Rasul sajulu-julu kade sandek kuat lalu mengeluh ampura. Baru dia jadi tukang, dia jadi peladen doa kadang-kadang sembahyang tendik. Apalagi yang jadi mandor, pangseonur. Jadi peladen, ini dia sembahyang. Jadi tukang, ini dia puasa. Jadi buruh pun masih ini jauh oleh Allah Ta'ala. Maaf, nentan arah rahayu, wadawak. Nentan arah keselamatan, wasilah. Lamut kanti ya jauh dari Allah. Niki kan? Umat-umat kaumnya Nabi Nuh alaihi salam ditenggelamkan semua. Ia pun berdoa beliau, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Demen wah ucap, demen wah paos sedang doa niki gesida Allah Subhanahu wa taala istajaba doaahu alal kafirin wal mukminin. Itu salah satu daripada entan tekelin, entan tespesialan Nabi Nuh alaihi salam adalah nabi terima doa sida-sida Allah Ta'ala. Terus pampatahat abwaabus sama' lidakwatihi, bebukalah pintu langit karena doanya Nabi Nuh. Lagu ndek napi ya senapi, ndek napi ya semilin-milin berdoa. De menuah tekopok-kopok beliau teketeh ujuk sampah. Demen meleng, demen ngasa Nabi Nuh alaihi salam yam sahud dima anwajihi. Ya, tak seosek-osek darah ilik mua ilik pejarupanan beliau menosek. Wah, pendak terkopok dengan tegandik, terpelewasi batu, tertempuk isi lulun kayu, maramanike macam tentape, teketeh, tetoros geruk beliau niki, teketeh ujung bak sampah. Ya dengahan doang bak sampah walangnya. Atta kena sampah doang wakina. Niki bak sampah lain. Walamma palamma walamma yufiqu demin wasadar yam sahuddima'an wajhi. Demin sadar beliau mun apus darah searah ilik wajah, searah ilik pejarupan beliau. Apus sendiriin wa yusalli rak'ataini demin marak, demin selesai niki terus sembahyang beliau dua rakaat. Dia menuas selesai sembahyang pun berdoa, Allahumma gfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Allahumma gfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Pirate tau turasan nik. Ia pau tanah contoh si para ulama, para tuan guru, para ustaz zaman mangkin. Apabila datang ujian, cobaan, mintakanlah ampunan kulin ujung dengan sandik kulu kena entah-entah apa.
Abi Nuh alaihissalam, Allah mangfir li kaumi, ya Allah ampunilah kaum kaji ya Allah. Fa innahum la ya'lamun, tu jatin memang den ketawa nanti yang dikisai. Yang mana tahu tentang Nabi Rasul tanpa ada ia terselamatin jendik. Namun lagu saya tidak sendik ketahun yang pun samara menikin tan ape dia. Telur ratus tahun sengsara mara menikin tan. Kalau mau berdoakan 480 samara menikin 100 tahun. Diminuah porat saran dermasil niki hancur malik ketik-ketik si anak kan. Anak kenaran taubi, taubi ni ke lebih jahat Malik, lebih durjana Malik, saran taubi. Menerus lebih jahat, lebih durjana. Yang pesugul doa la tadar alal ardi minal kafirina dayara. Dia menua selesai berdoa, Allah Ta'ala ijabah doanya beliau. Kan yang belum kesami kan hanya kita coba si puasa mungkin kan. Itu cobaannya. Tahan, regen, istiqamah insyaAllah, selamat. Engkah tu aja mereka yang tanda lebaran isi pakaian baru, isi makanan sama mai. Pembuka sak berkelas. Yang kembang ketujur doang jari main deh, main kembik darah lainan. Diteman ya teparan sabar, diteman ya teparan kona'ah. Namun dengan kona'ah niki cukup isi barang sampai memang lengean. Andai nak arak doang itu kan kelas-kelas zuhud masuk ke situlah. Andai nak berderek misalkan arak manok, arak segala macamnya. Pat sak paling dek mai ini ke terdemak berjulu. Nabi paling dek main, han paling dek main berjulu. Aing jak barhima jak mana-mana ngepo tanjak juktu. Mana kan? Nabi paling dek main, han paling hina, paling rendah, paling dinara aji ni ke yo terdemak berjulu kembet. Ni pun dengan berduin hak kanduk no. Nah, gempas itu pekanduk, ad pekanduk terlupa sek. Mereka sak dengan dia ngetah kiri sak seke-seke. Nah, kanduk nak salah pun jolah. Pokok sak milih terawih. Dan sak panyil-panyil berbuka. Kurma doang isin berbuka. Terus air nyak. Nah, gue ninggal sana lalu terawih. Anu, pecek tiar ni tu. Kembek je amak mana entan sembahyang bagai pengok entan khusyuk. Tutum husuk amat. Aku baik husuk sakit dia kelapa hu ni. Enggak, lamun dewan besu deh ni sembang maghrib apa joloan. Kelas-kelas tiang pelingin kan marah menikah. Jadi pada marah nyerpek-repek menomeni halah. Ambil sudah dulu. Bebuka isi barang-barang mantan nasi segala macam. Ingat sembahyang lebih abdul, lebih solah daripada biar sembahyang ingat pembuka. Mahmalikan meong datang tukul tulis deket. Meong ini macam tak meong tu ngelang macam-macam tu melalu sedatang meong ilewi bilen datang ternyata meong jadi-jadi ini jadi ya. Demen wamara menikah doang ruwa rasa langsung terbuka pintu langit lidawati wahajat indahal malaikah. Para malaikat pun ketika terjadi samara menikah ruwa rasa dia berkelilinglah. Karena memang ndek Nabi yang balas dendam isi memang jahat dan memang jahatnya adalah luar biasa sangat jahat. Waalaikumsalam. Dapat betam ngingi anu Pak I anu as kita. Ani ke. Ngingi. Dapat. Jadi ke. Wahisi kependaan lah lamun bahasa itu yang belum kusami lamun Nabi Rasul ja enggak boleh ada kata penda karena pantas dia termasuk Nabi Nuh menjadi salah sepuh daripada ulul azmi karena memang
keadaan pada waktu niki sungguh sangat beliau itu diuji berat. Ikilah. Qul fa inda dzalika wallahu ilaihi an asna'il fulka al ayah. Pada waktu niki di sisi Allah Subhanahu wa taala manikan Nabi Nuh kadinsa pinak bahtera pinak kapal. Faqala Nuhun ya Rabbi wa mal fulku. Bebasa Nabi Nuh ya Rabbi wa mal fulku nunasa Nabi aran fuluk Nabi aran bahtera. Karena pada waktu nike keadaannya adalah Nabi, keadaannya din ya penting ya terpinak saran kapal. Allah Taala manikan pinak kapal. Nunasan betake Nabi Nuh alaihi salam. Karapa disedah Allah Ta'ala wa mal fulku nunasa Nabi saaran bahtera Nabi aran kapal nike. Ya pun Allah Ta'ala sendiri jawab huwa baitun minal khosyabi yajri ahlal ma'i saaran fuluk saaran bahtera saaran kafal adalah baitun minal khosyabi adalah Bali satepi nak elek kayu ya jeri ala wajhil mai saini lampak elek atas ai. Allah Taala mengajarkan angkat tiang pelunggu sambil mau tiak beguru mengambil ibroh mengambil pelajaran baik elek napi sat terjadi Nabi Nuh berembe pun kesusah irup berembe pun kebelik masalah berembe pun keberat problem menghadapi selamat masih tegal tetap berpegang tetap mati nunduk istiqomah karapan disedah Allah Ta'ala pasti yang tekican jalan keluar di tiap tadi karyari Nabi lalu tak ada orang coba zaman mangkin silak Nabi sawah silak atau coba isi ekonomi sesulit Nabi pun ekonomi alhamdulillah tiang belunggu neta narak sesampai lapah. Ya tercoba misalkan isi kekeringan paling air ledeng sejeluh dua engkah dek datang masih arak air-air salainan pun waktu nike ini ngeromun salah angan pekayunat ujuk dengan lain kepada seruan Pak Mul hadimin mati air di pengintaan ini kan ini miyuran kan menmati air injak din datang Pak Mul padahal ini sakit ini kembeh entah dengan sila din berat cobot makin niki cuma Nabi cobot makin niki coba si kemelik doang si bercuba beli melik pindah balik darah kepeng yo masalah bila beli telpon darah kepeng ya cuba maling nyopet. Meret beli pesawat, nak tata kolok. Nah, cuba berat. Sila. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam. Temani kasih Allah Taala pinak bahtera, pinak kapal. Nunasan beliau Nabi jaran kapal. Baitun adal khasyabi, manik di sida Allah Taala adalah rumah Bali satepina elek bahtera sat apa itu tepina ilun kayu ya ceri ala wajhil mai sa bau lampa elek atas ai ya ton ya lampa terus fa amarallahu ayaghrisa fil ardi khashabas saji ya pun Allah Taala manikan perintahkan Nabi Nuh ndek napi selong-selong ya pinak kapal meterus ya lalu buaya ulun kayu temanikan si Allah Ta'ala ya talat ulun kayu jolo dalam riwayat dalam tafsir salainan tersebut satu setahunan beliau niki talat ulun kayu satu setahunan pinaan kapal nike kira-kira lah menangan kontek ponggat tiang puluh kesami aja dia tak iya pina mempiran ya ihrup. Sedangkan mangkin doang sayur sekatanan doang tiwuk enggak macam tatrabon. Leh juru mati le maru wah semeter atau sejengkak le na irup. Isi. Wa kanal insanu ajula. Adalah manusia ajula selalu tergesa-gesa. Di tarah bayar kesabar, di tarah bayar kena baran, di tarah bayar kena laun, di tarah kena lemak lat. Apalagi urusan dunia je, mau segera.
penyala dilah traktor jangan tengah malam kembin mau segera nuwung padahal masyarak hari yang besok kerang tiang maturkan lamun masalah urusan dunia niki ya madik di mata ketua dalam kubur deh mata ketua ada yang berencana pindah Bali yang berencana pindah gedeng mudah manjari baru asu batu baru kawur geres kawur bahan tinggal mati di tiada ketua dalam kubur yang lumbar yang lalu berusaha misalkan lalu makan jok pekan ternyata bahwa dia membuka barang dan dia membih barang mati dia minta ketua dalam kubur kebih dia barang apa mati urusan dunia niki mudah dia nak berat dia tidak terketuan lagu lamun urusan akhirat tak lupa urusan akhirat tak terlalikan urusan akhirat tak dikulu nikilah yang akan memberatkan berat dia sembahyang berat namun dia nambah dia terketuan wih kamu mati kamu ngawis jolok dia kamu ni untuk kasih malaikat dalam kubur ni dia berketuan ke mana terus ia baik jari buah angan, buah fikiran, buah perasaan. Ini jari buah biwih dunia niki. Wah nuwung tu, pirama merampe. Aku ndi, dawak sila. Nyeket berajah li kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Elek kupah tawon. Meruk 14 tahun ni ke yang pun mau betar yang pun mau nalat ni ke lulun kayu ni ke saran kayu saj kayu kokau samangkin ya mun pinak-pinak jari tekin-tekin macam ruar rasa ni ke ja kayu kokoh ni ke bukan kayu kakau wa amara as-samaa antamna al-qit al-antamna al-qitr wa amara al-ardh antamna an-nabat Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan langit karing-karing nisa iya terjadi tofan karing-karing yang terjadi badai besar salah ini ke langit terperintah si Allah ta'ala dedek bayi arak mana-mana setetes gamak hujan yang tun deh narak eh langit dedek pentun setetes hujan ai embun pun dedek sehingga lama terjadi bencana di muka bumi ini ia berdua ciri yang berdua tanda pelajari dari Nabi Isa terjadi Nabi Nuh alaihissalam langit temani kasih Allah Ta'ala dedek baik pentun hujan wa amaral arda amtana'an nabata Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan bumi dedek baik arak tumbuh-tumbuhan yang tewu ilik muka bumi fa fi tilkal muddah lam yanzul minas samai qatratun pada tempo samara menika kelaen ilik langit nentanara setetes pun yantun kemudian walam yakhruj minal ardi khashabatun narak bayi pupak tumbuh-tumbuhan sak tewu sekedik nabi pun walam talid imra'atun dinarak bayi dengan nineng anak wala bahimatun hewan-hewan ternak dinarak bayi yang anak pada waktu nika wala wahsyun malaikat endah dinarak bayi binatang-binatang yang melata binatang-binatang liar nika yang anak wala yafrahul tairun dinarak bayi kedit-kedit yang anak juga selapun pada sepi dadat pada waktu nika kenapa li iqamatil hujjati 'alan nasi qabla nuzulil adabi niki adalah sebagai tanda sebagai bukti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan adabnya cila dendek ya paran diri ya kena dimetian dipacu mu langsung ya ta adab si Allah taala salah sepo daripada tadahruan tante kelin tante istimewan umat Nabi nenten ya tijanin adab ele dunia niki dia berembepon ya kedurjana
Berembe pun ya kelampan irup ndek kena ndek ya ta'azab elek dunia lamun umat Muhammad sallam. Lamun kaum-kaum terdahulu jak langsung lenyap. La takulu langsung habis sikat bersih. Pamarallahu Nuhan alaihi salam wa ayatawajjaha ila al-Kufah wa yanqula hashaban as-saj. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, merintahkan Nabi Nuh alaihi salam kadin salalo jo Kufah elalo rebak lulun kayu. Jauh, jauh, betul-betul ujiannya berat. Lulun kayu yang pindahan kayu saj, saya jari cikal bakal, saya jari kapal. Pabakya Nuhun mutahayiran, bingung Nabi Nuh alaihi salam. Berbitan yang pindah lulun kayu sama marak menikah ketawa, marak menikah kebelian. Kaipa yang prasyabah berbenta. Lagu sengak lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala ada. Sengak sana binuh ye pacu selalu te icanin makhraja jalan kelu jalan keluar. Angkala mo tetu-tetu pacu arah doa. Enggak aru rasa sejak buka misalkan kembang ketujur. Enggak sitap buka misalkan lembain tekelak manis misalkan lagu lama tetu-tetu pacu ya tekican si Allah Ta'ala jalan keluar napi kenan ndek ya tekican si Allah Ta'ala ya lapah ya lelah ya kembi lamun pacu lagu lamun dikulu ini jadi bencana lamun kaduk manis sitap buka apalagi kaduk lembain sambal Aceh ini tetuplakan juk mua kembi semamalah tak kulu. Lamun keluarga sandai kulu jangan menitung isin baduk isin tian nabi siniap buka nabi siniap sahur gayu gayu apa gayu lamun nandek nasi anget nin mele sahur dengan woi dia meninggal bareng sahur langsung ngetedam lawan meleng jembalu gayu apa elah. Ila berbuka harus macam ruah rasa lamun sakit warna je nyengar makanan pita kepeng dia tahu sambal doang hirup mati din bani lamun tetu-tetu mati dendek dendek tertipu si ruah sak sekedi dendek tertipu si ruah dek mai kembet makhraja Allah Ta'ala hadir. Nah, kenyegan saya bingung Nabi Nuh alaihi salam. Berembintanan ya pindah berembintan ya alih kayu saatnya ke Allah Ta'ala berwahyu ila anna Auj bin Unuk yahmilu dzalika. Musa, saya punggu entia arak sataparan Auj Auj bin Unuk ya punggu entia kayu ni ke. Auj bin Unuk umur kedi sekitar umur Auj bin Unuk adalah 4000 tahun 4500 tahun arbatu alafin sanatin wa khamsumi'ati sanatin 4000 setengah tahun umur Auj bin Unuk termasuk adalah umur paling belu. Iya ya ponggo enti lon kayu hati ye. Jangan susah hati Nuh. Auj bin Unuk ya ponggo. Yang belum bersami, anda tiap berdewi beban erop, anda tiap berdewi penyusah, tawakal Allah, berdoa nunas karapan di sida Allah Ta'ala. Jelang memang dimya bawi simya tanggung tadahrun beban, miskin memang dimau simya bayan, Allah Ta'ala akan ketukkan angan dengan yang terketukan. Ia ya jari tanggung, ia ya jari pembebasan daripada masalahnya terhadapi. Ia ya kenan kisah niki. Problem Eropa tinggi, hutang menumpuk di mana-mana.
sembahyang, rajin, ngajin, dedek kaitan antara sembahyang kan jauh pembayaran utang, biarkanlah. Nah, lama tu akanti Allah Ta'ala jatuh cinta. Allah Ta'ala yang geraan angan dengan niki yahmilu dalika, ia jadi tanggung laun penyusahan niki. Mbah teru rasa laun tu dengan Jakarta, dengan mbah nanti teketuk angan ya bersedekah, teketuk angan untuk beramal jariah, untuk beramal soleh. Auts bin Unuk termasuk daripada anaknya Nabi Adam, itu sangat celik dia itu. Tapi Hanina ni ke, ini kan Unuk Ummu Auj itu kan. Unuk Ummu Auj, kata Kasai dalam tafsirnya beliau. Ummu Auj ni ke adalah seorang tukang sihir. Beliau mahir ya. Demenwah anakan Auj, inaan ninggal dunia, inaan mati. Setelahan mati ternyata bahwa niki demen walahiran 100 tahun inaan ninggal dunia inaan mati saran Ummu Auj nggih sangat belik jari tinggi doang sekitar 600 haste 600 niki kan ukuran zirok dengan laik adalah zirok wanis. Lamun makin satu zirok satu hasta adalah 40 senti. Lamun ukuran zirok dengan lai adalah satu hasta lebih setengah, berarti 60 senti. Coba kalikan 60 kali 600 sekitar pire ya ketinggalan, pire kilo ya ketinggalan. 3600 kilo, bukan, sekitar 36 kilo. 36 kilo. Pantasan annahu lamma ja'a tawfan lam fa illam ja lamma ja'a tawfanu lam yujawiz ila rukbatihi. Kenyekan sa datang tofan dan bawa elip di jengkunnya. Nyekan sa seluruh dunia tenggelam pada waktu nike dengan kafir habis bersih semua. Auj bin Unuk selo doang nih. Selo dan bau elip jejengkul si ketinggalan arak begetuan baru dia mau semenon berbe kebelit han dia ni ketuan anak sing iya baiklah anu berumbin di anu di Allah karim ketinggalan padahal pada waktu ni ke pertengahan langit kancah bumi dengan langit teperintahan pentun ai, bumi teperintahan pesugul ai, sehingga 40 malam hujan cucut sampai tenggelam semua. Aud bin Unuk jengku dan bawa elip dan bawa elip jengku wakana idza jalasa alal jabal yamudu yadahu ilal bahri. Beliau nikah lamun melinggih betahun gunung jadi setahun. Dia nak teka aku si teres long tayin egam Malik kan begatuan ya nejak dia nara indah pula mana olat lah mana ulah jadi apa ulah melinggih beliau itu tukul le atas gunung dijari sentau ya mudu yadahu ilal bahri. Dia menah tokol ataupun melinggih le gunung terus antama ima jo dalam laut. Langsung payak khudu min husamak. Langsung bait empat dalam laut niki mon kaun nika. Terus ambil nanon wa yushawwihi fi aini syamsi. Munakat ojo ke atas jelu tau ni dengan. Ye to ni de atas jelu to ni dengan. Kemudian Nabi dia menah masak kelor no terus. Ye jadi kompor jelu. Berembiak kebelik kancut dan Malik kan begaduan ya Allah. Mandi nepi nak kacamata berembiak kebelik kacamata kan. Marah telung dah 6 kilo ya kan.
60 kali 600. Wa kana idza ghadiba ala ahli qaryatin yabulu alaihim fa yaghriquhum. Apabila Aud bin Onuk dendeman ujuk sopo daerah, penduduk daerah dendeman gobok ni dendeman menen demen menen fa yaghriquhum, maka mereka akan tenggelam semua. Ili tenggelam, kecolak, mati isi penen. Malik kan begituan, berumbi kan wilang penen. Peralon kocet dia peralon tu. Mempikiran berumbi kebelu apa-apa. Mau berumbi kebelik luang penen. Lamun menggah, lamun sili beliau nikah menpenek. Wah gobok nikah langsung nantung gobok lebih hanyut. Telang. Imam Madinah Nina kan ndek pada keras lalu penyukul pipa kan. Paling kan merebek-rebek jamal lah mana kan. Lagu saya dengan saya mama jadi keras memanjer dia kata. Mama makilah mana kebakaran ni be datang menek nula antung-antung mobil-mobil pengarang bi irih pada kisian. 4000 setengah tahun umurnya beliau. Luar biasa. Nah ya nikilah. Terus menerus sampai sambil berdaya kaca Nabi Musa. Nah pada zaman Nabi Musa ia hamun mati isi Daud, Talut, Daud. Itu ceritanya akan bersambung cukup. Karena ini ialah yakin bicara Nabi Nuh alaihi salam, tentunya bahwa cocokkan, cocokkan Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah astofa Adama wa Nuha. Nabi Adam sampun dan bahas pirajelo sawi beberapa hari, makin Nabi Nuh wa pirajelo. Mungkin untuk ke depan akan kita lanjutkan dengan wa ala Ibrahim, dengan keluarga Ibrahim. InsyaAllah lema arus sambung niki wah jam 5 lebih 19 menit. Lebih semangat lagi dalam beribadah terawih berbuka semangatan Malik. Nuh mulai pedes-pedes suruh jelamer. Pandangan penentang wah sayu-sayu wah ruwer ni. Antara kelelek kacang enggul pada ruwer. Wah berat setowek sangkep kiri kanan. Wah kareng nak anandek kelelek teparat seanuk lalu. Kelelek enak aja pada. Okay. Jadi ya sarang-sarang tutup dengan syahadat. Syahadat kita tutup dengan syahadat dengan doa. Moga-mogi Ramadan yang tersisa adalah Ramadan sejauh keberkahan, sejauh kerahmatan. Al-hadihi niyah al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma sallimna min ramadhan wa sallimhu minna. Tutup majlis ilmu dengan bacaan kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.